Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Cerita Pondok Tin. Kita berlanjut untuk membahas bentuk daun tin. Di sini terlihat berjasad noir, salah satu jenis buah hitam yang konon katanya rasanya manis, tapi di Cibinong Bogor sampai saat ini kami belum merasakan buahnya. Dan ini periodan, dia seperti daun jati, daunnya bersirip seperti ini, tidak menjari maksudnya, dan lumayan genjah di Cibinong. Kita lihat di sini purple yordan, walaupun buahnya tidak purple melainkan merah, tapi dia termasuk golongan yang buah besar dan rekomendasi untuk dibudidayakan. Kemudian di sini ada albacor demola vermela. Ini terlihat daunnya itu tebal. Namun di sini kami belum pernah melihat berbuah. Konon katanya rasanya pun sangat manis. Tapi di Cibinong belum berhasil muncul bakal buah. Daunnya seperti ini. Bulunya kita pegang terlihat sangat tebal. Kemudian Iraki, ini varian salah satu andalan kami, walaupun bukan termasuk ficus carica, namun untuk rasa hampir mirip dan rekomendasi bagi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.